kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel, memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Ya, okey ya, boleh sihat lagi. Berapa Selamat tahun umur? Hari Jururawat. Happy Nurses Day. 26 program. Puluh kira direct ke baru dibawa saya. Apa macam Datuk? Boleh saya katakan. Saya Hasan bin Malik, Ahli Parlimen Kuala Pilah. Saksikan saya di dalam rancangan Reality YB di Bernama News Channel tidak lama lagi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu isu yang bakal kita bincangkan selama sejam, kontroversi yang telah tercetus. Tetapi tak apalah, kita paling penting sekali kita nak lihat bagaimana keadilan di pihak pengguna itu diperjuangkan dan asalkan ianya tidak melanggari batas-batas undang-undang, itu yang perlu kita berikan timbang cara ataupun pertimbangan. Baik, tajuk yang kita pilih, skim pajakan kereta. Bersama dengan yang berbahagia Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis PPM. Terima kasih, Tok. Terima kasih. Sama-sama, kasih. Saudara Muhammad Yusof Azmi, Pengarah Unit Tindakan Khas PPIM. Terima kasih. Oh, yang ni yang kontroversi tu. Ini dia. Ustaz Abdul Halim, Aktivis PPIM. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Yang baca doa selamat itu kan. Tengok dalam kita sebelum pergi doa, alhamdulillah, habis doa, berkat akan mencuri. Betul. Yang paling penting sekali kita nak lihat bagaimana isu ini ditangani dengan bijak. Kerana telah lama kalau kita perhatikan kalangan-kalangan mereka yang boleh kita anggap dipijak oleh setengah pihak dan PPIM muncul. Bukan ala something walaupun ada tuduhan itu. Okey, saya nak terus kepada persoalan itu. PPIM ni something ke atau bagaimana? Tak tahu, rasa macam bukan kot. Ustaz takkan jadi something. Itu yang ditimbulkan. Rasa saya lah. Apakah cetusan ini menimbulkan PPIM tak dianggap? Kita ni pun kita rasa kita buat baik. Baik. Tapi orang tak semestinya memandang kita baik. Dan dalam 20 tahun ni macam-macam tuduhan pun. Ha, jadi ini kita manusia biasa. Rasulullah pun orang kata macam-macam. Kita nak banding macam mana, kita tak boleh. Tapi itulah hakikatnya. Jadi kita menerima, tak apalah, kita reda lah. Tapi kita buat apa yang perlu, kita buat ikhlas. Buat seikhlas mungkin, sebaik mungkin. Kalau tak juga jadi baik pun, kita tak ada masalah. Kita buat tu penuh apa ni, tawakal dengan apa yang kita rancang, penuh takwa untuk menentukan kita mendapat yang terbaik. Saya nak dapat gambaran jelas dengan Ustaz dan juga Ustaz. Tetapi saya nak pergi kepada Toki dulu. Toki, yang tadi tentang yang dianggap PPIM something. Yang kedua, PPIM dianggap mengambil alih tugas polis dan sebagainya. Kita ni tak, kalau saya masalahnya ini. Ada juga teringat nak jadi polis masa kecil-kecil dah tak jadi polis. Tapi ini bukan sebab itu. Bukan pasal sebab dulu tak dapat jadi polis. Tak ada. Kita pun tak. Kita tidak mahu. In fact, that is the yang paling akhir sekali. Kita tak mahu ada kesilapan. Sebenarnya, saya dah bercakap dengan semualah aktivis kita. Jangan sekali-kali kita buat benda untuk tunjuk pada orang. Untuk membangga diri. Tak boleh. Ini yang last kali. Pasal syaitan keluar daripada syurga. Tak silap saya pasal ni lah. Pasal keangkuhan dia. Jadi kita tak mahu. Jadi sombong, kita memang letak sombong. Kita letak sebelah. InsyaAllah kita tidak ada dalam kumpulan kita begitu. Kalau ada pun maknanya kita tegur lah. Jadi itu antara pegangan kita. Ini sebenarnya dalam apa kita buat. Kita ada prinsip. Prinsip kita begitu. Dan prinsip kita menolong. Tolong sebaik mungkin apa yang boleh. Tanpa ada apa-apa kepentingan. Orang kata PPIM buat duit lah. Datang duit ke mana? Kita bukan ada duit pun. Bayar gaji pun dah, bayar allowance sempat gitu je. Jadi kita pun mengharapkan simpati dan of course paling penting doa daripada orang ramai. Doa pada para pengguna supaya kita bekerja dapat berkat. Tak ada lain. Maknanya kita kerja dapat berkat tu, insyaAllah kita tolong orang, kita mudahkan kerja orang, Allah mudahkan kita kerja kita. Itu antara benda saya rasa intipati kehidupan kita. Kita kena niat dengan ikhlas kita nak menolong kerana Allah. Jadi tak ada benda. Kalau ustaz, kalau saya tak betul cakap, pasal jangan tersangguk je. Jadi ini harus menjadi pegangan semua orang. Jadi bila kita turun padang, kita buat contohnya kita tolong Alung. Kes-kes Alung. Kadang-kadang bukannya kita dapat duit. Apa ni, kos pun tak dapat, bagi lagi duit. Kita tolong contohnya perumahan tak siap pun macam tu juga. Orang bankrupt, contohnya bankrupt yang 80 juta tu. Tanyalah sampai sekarang, satu sen kita tak charge. Cuba bayangkan, ada ke manusia gila mana tak nak charge? Tapi kita bersimpati, kita tengok kesian 13 tahun orang bankrupt. Kalau kita bantu apa salahnya? Yang lain kita serah pada Allah lebih mengetahui apa nak bagi. Jadi kita rasanya cukup mudah. Sebab itu kita tak naklah kata kita tidak takut. Tapi rasanya tidaklah takut kita nak berjalan. Kalau tidak buat kerja macam ni, entah halung cari ke, entah apa ni, gangster cari ke. Jadi insya Allah itu kita cuba pegang sebagai pegangan hakiki kita. Dan Allah jadi sama kita, itu kita yakin. Dan tidak ada timbul langsung nak mengambil kerja orang. Kita ambil ni benda-benda yang dapat membantu. Kadang-kadang kita lihat gini, polis banyak kerja. Dan orang lain pun, semua agensi pun banyak kerja. Kita bantu je lah. Kita bantu saja, tak ada apa benda. Kerja
yang lebih serius. Pasal kita tidaklah boleh investigate kalau orang kena bunuh. Kes-kes macam itu bukan kerja kita, orang kena pukul, tidak ada. Jadi kita buat kerja yang kita boleh buat, yang kita rasa perlu dibuat, melihat keadaan yang cukup tertekan kawan-kawan kita ni. Yang nak jadi bankrupt. Betul lah. Kalau jadi bankrupt, cuba bayangkan kita tak ambil tindakan lagi. Berapa orang akan jadi bankrupt? Maknanya paling-paling tidak berapa orang masuk bankrupt? Kau nak ikutkan? 500. Yang kita. Oh, 500. 500 banyak mana, gaji banyak mana, maknanya dia orang ni nak... Masa depan gelap. Jadi, adakah kita salah kalau kita buat? Mungkinlah salah. Dia. Mungkinlah dia ni salah. Tapi saya rasa, kalau salah pun mungkin sedikit. Berbanding dengan benda yang berlaku, berlarutan. Dan sebelum ini pun ada. Bukan kes ini saja. Tok K, kita akan panjang tentang pandangan ini. Saya banyak perkara nak tanya Tok K depan ini. Talian kita buka sekarang ni kepada anda 0320594624 ataupun 0320594625. Anda boleh bercakap sendiri terus terang dengan Saudara Rusop, Tok K dan juga Ustaz untuk kita bicarakan tentang tajuk yang kita pilih kali ini, skim pajakan kereta. Rusop, bagaimana bila dilihat sudah menjadi satu isu yang di viral, menampakkan bahawa seolah-olah penonjolan Rusop begitu ketara sekali dalam isu ini. Mungkin sedikit sebanyak boleh digambarkan apa sebenarnya tujuan dan niat Yusuf dalam hal ini. Saya bersama PPIM dah hampir 6 tahun. Sebenarnya tergerak hati untuk bersama dengan Tok K dalam perjuangannya adalah sebab terkesan dengan kesusahan. Dan malah saya juga melalui kesusahan. Jadi rupanya saya ingat saya susah, rupanya ada lagi orang lebih susah bila saya datang ke PPIM. Jadi sebenarnya ini adalah mungkin dorongan daripada hati. Kadang-kadang kalau Tok K cakap 10 kali pun kita tak nak dengar pun tak jadi. Betul. Jadi sebenarnya mungkin saya melihat satu perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tok K. Jadi pada peringkat awalnya saya memang perasaan takut, itu semua memang ada dalam biasa, diri dulu lah. Tapi hari ini bila saya yakin bahawa Allah SWT bersama kita dengan ada sahabat saya Ustaz Abdul Hadim dengan pejuang-pejuang kita yang lain, kita bukannya nak membuat sesuatu benda dengan harapan untuk kita bangga, tapi memang dalam apa yang kita buat kita memang nak mencipta kemenangan. Sebab Rasulullah dan para sahabiah bila pergi berperang mesti dia nak menang, tapi bukan pergi perang kita ni. Kita pergi untuk mendapatkan sesuatu benda yang memang hak kita. Dan kita pergi adalah untuk menemani manusia, adalah untuk mendapat satu pembelaan kepada mereka. Jadi tujuan kita pergi, lillahi ta'ala, memang kita pergi nak tolong. Kita pergi nak bantu. Tapi mungkin yang diviralkan itu, sebenarnya kita dah banyak kes kita buat. Tetapi tak pernah kita buat live video. Kalau ikutkan kita banyak kes-kes halung, kita berperang dan alung-alung kunci pintu tak nak bagi kita keluar. Macam-macam yang kita lakukan. Tetapi alhamdulillah mungkin ini Allah Ta'ala nak naikkan darjat PPIM lah. Mungkin hari ini juga Allah Ta'ala nak bagi semua pengguna di Malaysia supaya melihat bahawa hari ini kita perlu berganding bahu. Risiko yang Yusuf hadapi ada besar tentang isu ini. Bagaimana Yusuf memikirkan soal diri sendiri? Saya tentang diri sendiri saya serah pada Allah SWT. Saya pun cakap pada isteri anak-anak. Itu biasa. Bohong kalau saya tak ada perasaan takut. Tapi kalau nak takut dengan ugutan dan bunuh ini, saya rasa saya tak nak mati dua kali atau tiga kali. Biarlah saya mati sekali, hidup sekali. Itu yang Tok K saya cakap. Biarlah mati ni, biarlah mati dalam perjuangan. Mati jangan tak buat apa-apa. Jangan mati macam duduk di kursi roda. Melainkan kita sakit. Ini kita nampak tapi pura-pura tak nampak. Boleh melihat tak pura-pura tak boleh melihat. Boleh mendengar buat-buat tak dengar. Ini yang bahaya. Sebenarnya kita ada cukup kelengkapan dalam diri kita yang kita boleh buat sesuatu. Jadi sebenarnya sebelum saya pergi, saya minta banyak nasihat pada Tok K. Dan sebenarnya pada saya nak buat pagi tu, saya dah rasa macam lain malam. Malam tu memang saya buat solat hajat. Saya minta dengan Allah SWT. Saya Ustaz Abdul Alim, kita doa lah supaya kita dapat membela. Membela nasib mangsa dan menangani. Jadi sebab tu kita mula pun dengan doa. Dan kita bukannya IS ke apa, tak ada. Kita ni adalah satu-satunya memang nak pergi tuntut sesuatu benda yang rasanya milik mangsa yang sepatutnya seharusnya pihak yang berwajib lakukan. Pihak bank, ejen penarik kereta yang seharusnya bertanggungjawab. Dan kita bukan nak ambil alih tugas, tak ada. Saya tengok Yusuf dalam video tu, daripada awal sampai habis, tenang. Tapi satu ketika tu yang you telah keluarkan suara you agak tinggi sikit. Kenapa pada ketika di itu? Di mana? Dia ada dua lokasi. Lokasi pertama. Lokasi atau? Yang sewaktu you dengan yang pertama lah. Ustaz ada sebelah saya tengok. Saya minta maaf lah. Saya tak marah pada mulanya. Tetapi menyebabkan dia telah menghina. Menghina orang yang
sedang memeluk saya adalah bodyguard dia. Bodyguard dia sedang memeluk saya, dia kata, bang, minta tolong kami cek rezeki, kami cek makan. Dia dia kata. Jadi saya sebenarnya reda, saya memang reda, saya saya tengok okey. Tapi sebab dia cakap, eh, minta maaf, eh, ini bukan, ini bukan saya bercakap tentang semua all the Indian, dia lah individu Indian yang bercakap. Ini baru orang Melayu, semua saya bagi makan, dia kata. Jadi itu yang menyebabkan saya tiba-tiba Allahuakbar saya. Saya tak tahu, dan benda tu dia terjadi dengan sendiri. Tiba-tiba saya macam tergerak lah. Dia macam gerak Allah, gerak saya lah. Ustaz, Allah, dalam ketenangan dan memperjuangkan isu ni memerlukan banyak cabaran dan juga kawalan terhadap emosi. Ustaz tengok hari itu bagaimana dalam soal ini? Sebab tu sebelum kita bergerak tu, sebelum kita bergerak tu, kita buat briefing dulu. Kita kena bagi tahu, kita bagi tahu kepada apa, pengadu-pengadu, owner-owner kita, kita buat briefing, kita cakap kita pergi ni bukan untuk berperang. Betul. Kita pergi bukan untuk bergaduh. Kita pergi memang nak ambil balik hak kita sahaja, kan, dan kita nak pergi ni kita nak pergi berunding, bukan nak pergi untuk serang, serang apa semua sekali. Jadi sebab tu saya cakap, okey, kita doa, kita apa ni, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Taala, mudah-mudahan apa ni, hari ini berakhirnya hari ini dengan akhir yang baiklah. Dan jadi saya dah beritahu awal, kawal emosi. Dan Yusof juga, saya kalau dia dah nak marah pun saya rasa saya dekat-dekat juga dengan dia. Sebab tu saya banyak raid yang saya pergi dengan Cik Ustaz Azmi lah, kan, di Kepong, di apa ni, apa ni, di Pusat Goreng Dan Menang. Saya selalu pergi ada perasaan marah tu. Tapi hari tu saya pergi, mungkin Allah Subhanahu Taala lindung kami lah, kan, lindung kami. Kami pergi pun bukan ramai, kami pergi lebih kurang dalam 5 orang ya, di PPM. Termasuk 2 orang kamera ni apa ni, media, budak media. Jadi dia daripada 7, kita lah. 7 orang. Jadi kalau 7 orang daripada PPM, kita pergi nak pegang, tak betul lah. Kalau dia kata kita something, kena pergi satu bas. Kalau dia kata kita ni PPIM ni something, kita pergi ni memang macam something. Sebenarnya bukan something. Kalau kalau video yang viral sekarang ni berkenaan dengan Yat tu, dekat Yat kita robohkan pagar tu, bukan sebab kita yang provoke benda tu. Tak, sebab orang kampung, sebab mangsa, kan, mangsa sekatu lebih datang hari tu. Saya nak bercakap sikit tentang itu, dan mungkin juga Tok K saya nak minta sentuh tentang apa sebenarnya risiko-risiko yang terpaksa dihadapi oleh pejuang-pejuang isu yang sebegini, kerana ia memerlukan kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Selepas ini kita berehat seketika. Skim pajakan kereta, kita bincang di Ruang Bicara. Keamanan, kemajuan dan kemakmuran sesebuah negara memerlukan kepimpinan yang mengutamakan rakyat dalam sesebuah pembangunan negara. Malaysia, negara yang amat bertuah. Sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan, kepimpinan negara hari ini tidak pernah berganjak daripada matlamat asal perjuangannya, iaitu mengutamakan rakyat. Hari ini, Kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, terus mendepani pelbagai persekitaran cabaran globalisasi yang mampu mengancam kepada kestabilan dan kemajuan negara. Cabaran-cabaran ini turut memberi tekanan yang besar kepada pemimpin-pemimpin politik di negara hari ini. Mendepani cabaran-cabaran ini, negara memerlukan urus tadbir kepimpinan yang seimbang dalam memenuhi keperluan negara hari ini dan masa depan. Sejak Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak mengambil alih tampuk pemerintahan negara daripada bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi, gaya kepimpinan tersendiri beliau terus terselah dalam melaksanakan tanggungjawab menjaga kebajikan rakyat. Ini dibuktikan dengan usaha yang menyantuni rakyat bawahan dengan mendengar dari hati ke hati masalah yang dihadapi. Daripada nelayan dan petani di kawasan luar bandar, sehingga pemandu teksi dan peniaga di pusat bandar. Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Johor hingga ke Sarawak. Kedai makanan dan minuman, pasar, di warung tepi jalan dan di mana rakyat berada, beliau terus mendekati hati denyut nadi rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat dan bangsa.
Beliau berbual sambil meminum kopi. Dan yang paling penting, beliau mendengar. Dengan menggunakan kaedah walkabout atau tinjauan mesra ini, telah berjaya mendekati rakyat dengan lebih dekat. Ini membolehkan beliau berkongsi pandangan tentang dasar-dasar kerajaan yang dilaksanakannya. Maklum balas yang diterima semasa tinjauan mesra itu membolehkan beliau menangani masalah-masalah rakyat ini melalui penglibatan kerjasama daripada pelbagai kementerian dan agensi kerajaan. Pada masa yang sama, beliau juga sedang memacu negara Malaysia ke arah sebuah negara yang lebih berjaya pada masa depan. Perdana Menteri Malaysia telah menggunakan pelbagai jenis medium untuk mendekati hati rakyat. Beliau turut melayari talian secara online untuk mengetahui masalah generasi muda negara ini. Malaysia kini bersedia untuk menempuh perjalanan yang baru. Perjalanan yang akan mengambil masa selama 30 tahun dan membawa rakyat Malaysia ke masa depan yang lebih terjamin. Dengan hati nuraninya yang dekat dengan rakyat, beliau mahu setiap rakyat Malaysia bersama beliau dalam merealisasikan misi dunia baharu. Marilah kita bersama menangani perbezaan pendapat ini. Marilah kita bersama mencari kekuatan dalam mendepani dunia pemikiran baharu ini. Marilah kita mulakan persediaan ini untuk muncul pada tahun 2050 sebagai salah sebuah negara yang memacu dunia. Malaysia 2050. Bermulanya satu perjalanan yang baharu. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara secara langsung kepada anda. Talian yang kami sediakan kepada anda. Tajuk yang kita pilih kali ini, skim pajakan kereta. Dan apa yang kita bicarakan tadi tentang kontroversi yang berlaku baru-baru ini. Dan saya nak tunggu kepada Tok Ki. Tok Ki, yang paling penting sekali ialah kita bersandarkan kepada undang-undang. Ya. Dan Yusuf juga mungkin boleh disabitkan dengan undang-undang tertentu kalau dituduh menceroboh dan sebagainya. Apakah Tok Kim melihat ini sebagai satu daripada halangan kepada perjuangan PPIM khususnya bagi menangani isu yang agak besar pada saya ini? Ialah usuk pertama kali itu berlaku di Kota Raya. Ya. Dia kes penikahan. Telefon. Ada pasal paper lapor. Ya. Dia menyerbu ataupun memeras ugut dan sebagainya, menyerbu tempat tu. Sebenarnya mana ada serbu, takkan cara bawa media semua sekali. Betul lah. Dan kita pun tak ada kuasa. Kita ni beranggapan yang kita ni adalah rakyat Malaysia yang hendak membantu melaksanakan kerja sukarela secara mungkin kalau silap tu dia terpijak lah, tersilap. Tapi tidak ada tujuan hendak mengugut, itu tidak ada. Jadi, dalam konteks hari ini, mungkin Tok Ki huraikan sikit. Ya. Boleh, silakan. Daripada awal sebenarnya, ada satu madah pujangga. Dia mengatakan, kalau kita hendak merosakkan sesuatu negara, kita tak payah pergi serang pun. Kita tentukan sistem pendidikan dia, tidak komplit. Maknanya kita tidak pandai lah. Hari ini satu sistem pendidikan, nombor dua orang tu nak belajar tak nak belajar. Yeah, betul. Jadi dalam konteks kita, kita lihat pengguna ini dalam kebanyakan keadaannya kurang pandai. Ataupun jahil lah. Bahasa lebih kasar jahil. Jadi sebenarnya kalau nak skim sewa pajak ni sebenarnya tak wujud. Tidak wujud. Pasal dia tak ada undang-undang. Tak ada undang-undang. Ini kita sendiri. Kita yang suka-suka yang tak pandai. Ini okey, kau sewa. Pasal tak boleh. Kereta nama kita. Insurans nama mana? Contohnya lah. Betul. Jadi siapa kalau jadi apa-apa, siapa nak bayar? Lepas tu kalau nak pajak pula, yang macam syarikatnya pula pun, dia dah besar. Patutnya dia pandai. Kalau pengguna ni tak apalah, tak boleh pandai. Mana ada lesen? Kita tengok lesen pajak ni kalau pada Avis. Hertz. Yang lesennya dikeluarkan oleh SPED ataupun dulu lembaga pelesenan. Jadi dia tidak boleh suka-suka nak pajak. Kita nak buat rumah kata tiba-tiba kita jadi rumah kita hotel, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh, dia kena ada syarat. Syarat tu syarikat diberi lesen. Dan kita sendiri pun kereta tu nama syarikat. Jadi memang pengguna pun salah.
Tapi kita bila melihat dalam seluruh keadaan, maknanya kita kena ada, dalam ini kita mungkin kita pakai perkataan keadilan lah. Maknanya yang paling menesabar. Ya, kita tidak boleh, maknanya orang kau salah, walaupun salah banyak ni, maknanya kau tak boleh menegakkan hak. Maknanya kita kena timbang lah dalam keadaan tertentu. Jadi memang kalau nak ikutkan daripada segi undang-undang, memang tak boleh lah. You kalau tak boleh sewa kereta. Itu belum termasuk kalau berlaku salah guna kepada kenderaan tu. Yalah, okay, maknanya anything yang nak berkata saman. Siapa bayar? Jadi kita tak boleh berpandukan undang-undang yang tidak wujud untuk melindungi perbuatan kita yang salah. Mana tidak boleh. Kita tak boleh kabur. Kita pergi mahkamah, kata saya ni ada perjanjian ni. Sedangkan kereta kita pun tak ada lesen. Ataupun kita pun tidak apa ni, permit pun tidak ada. Jadi apabila kita jahil, ini akan terjadi pada kita. Tapi saya tidak berharapan yang grup-grup yang datuk ni, saya tidak beranggapan dia tidak faham pasal dia berniaga. Takkan kita nak berniaga kita tak faham apa benda yang tak betul. Jadi kita sebagai pengguna kena melindungi hak kita, kita kena bijak. Jadi kalau dah tersilap buat, maknanya kita cari jalan. Mungkinlah itulah cari jalan ni, dia pergi jumpa PPIM pasal dah 7-8 bulan daripada bankrupt. Baiklah kalau salah pun nak buat macam mana. Betul lah. Baiklah ceroboh sikit-sikit pasal tanah tu pun bukannya kita pun dapat tahu tanah tu pun bukan milik tempat, maknanya mungkin tempat sorok, barang curi pula. Boleh jadi macam tu kan. Macam lawyer kata apa, barang curang. Barang curang. Simpan secara curang. Itu curang istilah dia. Istilah dia. Istilah banyak dia. Kes macam ni yang dalam... Memang banyak. Jadi ini yang kita kata, pengguna perlu bijak. Pasal bukan dalam konteks ini saja. Konteks apa? Perumahan. Umrah. Cerita. Apa ni, hotel di Mekah lah, segala benda. Duit dinar dirham lah, ya Rabbi, terlalu banyak. Dan kita ditipu ni kadang-kadang disebabkan kita sendiri. Maknanya kita kena melepasi apa ni, duduk dalam kukun kalau bahasa ini. Maknanya kita kena keluar daripada kepompong kita dan melihat keadaan dengan bijak. Maknanya kita jangan malas nak tanya orang. Kalau kita tanya, saya tanya, mana tanya mana-mana lawyer pun, tak boleh. Salah. Kalau tanya orang biasa pun salah. Jadi kita jangan mendedahkan diri kita. Macam ustaz, kalau kita dedahkan diri kita pada bahaya pun dosa. Jadi ini pun boleh jadi bahaya kepada kita. Satu perkara Sob, yang disebut tentang jangan jolok sarang tebuan. Kerana takut tebuan tu gigit kita. Tapi dalam soal-soal tertentu, kita kena jolok tebuan tu untuk dia keluar pada sarang dan mudah kita nak bakar sarang. Apakah konsep yang sama usuk gunakan dalam hal ni? Ya, kadang-kadang pertama memang perlu ada, pertama keberanian. Walaupun bijak tapi perlu ada keberanian. Keberanian untuk buat sesuatu benda, bukan bagi saya, sebenarnya ramai lagi yang boleh buat macam ni, tapi perlu tahu pertama adalah undang-undang. Sebab kita adalah perunding cara. Kita di persatuan, kita cuba lakukan yang terbaik untuk pengguna di Malaysia. Dan kalau ada yang mengatakan kita nak ambil kerja kerajaan tu, bukanlah. Macam Datuk cakap tadi, kita perlu tebuk apa? Sarang tebuan. Sarang tebuan. Jolok. Memang perlu. Kadang-kadang kita kena guna macam-macam kaedah. Contohnya komplain dulu, minta tolong. Tolong bakar kan, orang tu tak boleh. Orang tak boleh. Lalah, kita kena buat sendiri. Kita kena buat sendiri dan kita kena berhati-hati. Kita kena gigit sendiri, kita kena berhati-hati. Sebab elemen-elemen yang boleh menyabitkan gitu memang boleh. Contohnya perkataan ugutan dan sebagainya. Sebab itu benda-benda itu perlu ada kawalan. Sebenarnya bukan kira berjaya, tetapi alhamdulillah mungkin sebab hari itu Allah Ta'ala nak bantulah. So, kita ambil pemanggil dulu. Boleh. Ada sesuatu yang nak diperkatakan oleh pemanggil kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan tuan. Saya nak bercakap, nak memuji PPIM yang utamalah. Yang pertama saya nak cakap, dia satu-satunya persatuan yang kami semua pengguna nampak betul-betul ingin membantu pengguna-pengguna di luar. Dan tak nampak satu benda yang berdasarkan atas dasar politik. So, itu satu keikhlasan daripada PPIM lah. Dan yang soalannya, memang banyak perkataan-perkataan yang saya tengok dalam netizen-netizen bercakap lah. Dan salah satu yang saya nampak, perkataan ceroboh. Perkataan ceroboh tu saya rasa macam nak menunjukkan PPIM ni nampak satu
satu perbuatan yang salah. Ya. Saya nampak di sini, andai PPIM tidak ambil tindakan dan tak buat begitu, saya nak tanya, adakah pihak berkuasa, pihak polis Kajang akan mengambil tindakan? Ya. Itu dan saya. Jika PPIM tak turun, sampai bila kes ini akan berlarutan dan sampai bila owner-owner itu akan menunggu? Baik, terima kasih Encik Mat. Satu pandangan yang ikhlas. Ada pemanggil lagi di talian. Kita ambil pemanggil Azizul di talian. Assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azizul, silakan. Okey, pertamanya saya nak ucapkan tahniah dan syabaslah kepada PPIM dan khususnya kepada Datuk Nazim, Sof Azmi dan juga kepada Ustaz Alim lah yang membantu. Okey. Soalan saya, saya nak tanya pada dalam kes macam kes kereta pajak ni. Okey, adakah pemangsa ni untuk harapan untuk mendapat balik kereta tersebut adalah mempunyai harapan yang cerah. Okey. Ataupun baik. Tidak. Okey. Itu saja. Itu saja. Baik. Ada pemanggil lagi? Tak apa, kita nampak panggilan yang bertalu-talu. Tak apa, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Dan anda boleh terus mendial kami di talian 0320594624 ataupun 4625. Kita bincang secara bijak dan berhemah selepas ini. Anda apa yang sebenarnya berlaku kepada isi setelefon bimbit anda? Membuangnya ke dalam bakul sampah akan hanya mengakibatkan tapak pelupusan menjadi sesak. Tahukah anda lebih 42 juta isi setelefon bimbit tidak dilupuskan dengan cara yang betul dan jumlah ini akan terus meningkat? Ini berpotensi menyebabkan bahan toksik kimia teresap ke dalam tanah. Secara perlahan-lahan, alam sekitar akan tercemar sekaligus menimbulkan pelbagai masalah kesihatan kepada manusia. Tahukah anda bahawa 90% daripada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat telefon bimbit boleh dikitar semula? Ianya boleh diguna semula untuk menghasilkan apa sahaja termasuk barangan elektrik. Berita baiknya ialah MCMC telah mengambil inisiatif memperkenalkan kempen isi setelefon bimbit atau mobile e-waste. MCMC bersama syarikat-syarikat telekomunikasi menubuhkan pusat pengumpulan di cawangan yang mengambil bahagian untuk orang ramai melupuskan isi setelefon bimbit mereka. Dengan 72 cawangan di seluruh negara termasuk PM, U-Mobile, Maxis, Digi, Celcom dan Altel, anda boleh melupuskan isi setelefon bimbit dengan mudah dan pada bila-bila masa. Sertai kami untuk mencapai kempen 1 juta kita semula isi setelefon bimbit. Lakukanlah perubahan untuk kebaikan dunia, alam sekitar dan masa depan. Untuk maklumat lanjut, layari mobileewaste.mcmc.gov.my. Inisiatif ini dibawakan kepada anda oleh Industri Komunikasi Malaysia bersama MCMC. Perkongsian laporan antara Bernama News Channel dan Antara TV. Paparan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia-Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur setiap Isnin 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Baik, terima kasih kepada yang baru saja menyaksikan kami di ruang bicara secara langsung. Skim pajakan kereta, kita telah bincang bersama dengan Datuk Nazim Johan Toki, Ketua Aktivis PPIM, Saudara Mat Yusof Azmi, Ketua ataupun Pengarah Unit Tindakan Khas PPIM dan Ustaz Abdul Halim, Aktivis PPIM dan talian kami sediakan kepada anda untuk berbicara terus kerana kalau anda tidak dapat melihat kami secara langsung di TV, anda boleh saksikan di Facebook Live Bernama News Channel dan juga Facebook Live di Bernama Radio. Kita saksikan sama-sama. Baik, sebelum pergi kepada Tok Ki Ustaz ataupun Yusof, kita ada dua pemanggil di talian. Dr. Nizam terlebih dulu daripada Kedah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Tuan. Ya, silakan. Ya. Okey, mula-mula saya nak mohon pencerahan daripada ketiga-ketiga ahli panel. Okey.
adakah isu ni, adakah konsep sewa beli apa di pajak gadai ni sama dengan konsep pajak gadai barang kemas? Okey. Okey, adakah sama dia punya modus operandi? Okey. Itu pertanyaan saya. Dan yang keduanya, minta maaf, saya kena with all due respect pada ketiga-tiga Pak Ali Banner. Okey. Saya nampak dengan you all menggegar keadaan, bukan menggegar, menggegarkan itulah. Saya nampak agak kurang sesuai. Yang jalan yang berkhemah, report to the police first. It seems macam you all, yes, police didn't do anything tau sebenarnya. Yeah. Tapi with all due respect, yang terbaik, saya rasa jalan yang terbaik, polis pun ada juga bahagian apa hal ehwal perdagangan ni semua tu kan. Ada cara dia. Jadi dengan you all betul, saya cuma risau nanti ada NGO-NGO lain yang mengikut tidak langkah. Saya risau keselamatan you all sebenarnya. Itu saya risau. Bukannya saya berbeza pendapat. Saya risau keselamatan anda bertiga. Tapi you done a good job. Tapi minta mohon pencerahan. Adakah konsep mereka sama atau tidak dengan barang kemasan? Baik. Terima kasih, Doktor. Saudara Yusof daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan. Ya, inilah macam, ini pendapat saya lah. Ya. Memang saya sangat sokong dan puji lah PPIM ni menolong orang. Tetapi kalau kita nak menolong tolong orang, nak tolonglah cara betul. Janganlah kita pula melanggar undang-undang. Ya. Betul tak? Betul. Jadi kita tengok kalau orang tu salah, kita nasihatkan dia lah yang PPIM pun tak boleh pergi melanggar buat. Kan kalau dia salah, kalau dia betul, kita tolong dia cara betul, kita kena ikut undang-undang. Janganlah kita macam tadi kata apa, menceroboh. Macam tu tak betul pada saya. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan tu ada. Jadi PPIM pun saya rasa dia orang lebih pandai daripada orang yang kena tipu ni. Jadi dia orang mesti bertindak cara yang lebih profesional lah. Tak payahlah pergi macam ugah-ugah pihak. Kalau katakan dia apa salah, orang yang memajakkan pada orang tu, kita ada pihak yang bertanggungjawab kan? Ya, baik. Jadi tak payah kita pergi berkacau-kacau, kita tengok macam mana kita buat. Tapi kalau macam saya rasa pihak yang bertanggungjawab akan lakukan tugas orang macam rasuah ke apa kan? Tak payah kita begini, kita report pihak tentu, betul lah. Baik, terima kasih Cik Mak Yusof. Pandangan, kita terima pandangan semua kerana yang paling penting adalah matlamat bagaimana untuk membantu pengguna. Saya nak tanya Ustaz, kita tolak ke tepi soal lain sebab saya akan arahkan semua persoalan kepada Tok Kee selepas ini. Tetapi Ustaz, saya ingin Ustaz bagi gambaran mangsa yang terbabit dalam skim pajakan ini. Golongan yang macam mana? Apa keadaan mereka? Kerana Ustaz, saya nampak lebih memerhatikan keadaan kita. Okey, mangsa-mangsa banyaknya daripada kaitan kerajaan sendiri. Okey. Dan daripada polis pun sendiri ada juga jadi mangsa. Okey, polis jadi mangsa. Okey, alright. Dan kita tadi pergi ke balai polis. Balai polis mana tadi? Serdang. Saya di balai polis Serdang bersama dengan Datuk Isyam, bersama dengan lawyer kita, sebab kita dapat tahu ada seorang mangsa ditahan polis pukul 3 pagi. Okay. So kita nak tahu kenapa ditahan polis. Bila keluar daripada balai polis, bila keluar daripada polis, saya didatangi. Dan ketika adalah PC sikit kita buat, kita nak buat statement sikit. Dia datangi dengan dua orang. Satu suami isteri dalam keadaan mengandung. Dalam keadaan sebelum isi tu dia. Isteri dia mengandung. Isteri mengandung, bukan suami mengandung. Isteri mengandung. Sebelum tu pun yang datang dekat Persatuan Pengundian Malaysia pun perempuan, ramai daripada perempuan. Perempuan ni menangis, lelaki, bukan perempuan yang menangis, lelaki pun menangis. Sampai 7 bulan kereta tak bayar. Betul. 7 bulan kereta tak bayar. Dalam dekat iat kita tarik kereta, ada satu kereta tu 1 tahun tak bayar. Masya-Allah. 1 tahun tak bayar. Menangis setiap malam, dia kata dengan saya, "Ustaz, saya menangis setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Ni saya nak pergi umrah dah tak boleh. Nak pergi haji dah tak boleh. Pasal apa? Pasal kereta nama dah blacklist." Kan tak bayar. Jadi yang tadi datang orang mengandung, dia kata, "Saya mangsa baru. Saya bayar dekat AGR tiap-tiap bulan cantik. Saya bayar tiap-tiap bulan cantik, tak pernah tergantung." Tiba-tiba bank telefon saya, dia kata dia dekat office bawah. Dekat bawah ofis. Dia kata, "Nak ambil kereta." Saya cakap, "Kenapa nak ambil kereta?" Dia kata, "Bank dah keluarkan elo sebab kereta 5 bulan tak bayar." 5 bulan tak bayar. Jadi dia balik, macam mana orang mengandung dah nak. Dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz saya ni? Saya bergaduh suami isteri.
Saya bergaduh suami isteri. Kalaulah AGR ni ataupun masyarakat lain kat luar mengatakan kita melakukan kesalahan, menceroboh. Mm-hmm. Polis mengatakan kita melakukan kesalahan, menceroboh. Kita mungkin, macam Tok Ki cakap tadi, kita mungkin melakukan kesalahannya sedikit, menceroboh. Mm. Tapi pihak AGR bukan saja melakukan kesalahan, menceroboh, malah merompak, malah menganiaya, banyak-banyak menipu dan sebagainya. Mm-hmm. Macam mana dengan nasib 500 orang ni? Macam mana kalau PPIM ni, kita kena faham PPIM ni apa modus operandi dia. Hmm. Apa tujuan kita adakan Tok Ki bertungkus lumus selama ni membangunkan Persatuan Pengundi Saham Malaysia. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk melindungi pengguna. Jadi kita, apa yang kita buat, pengguna bila pengguna datang kepada kita, mengadu, kita tahu ini patutnya tugas polis. Tapi bila dah ratusan report dibuat, tak ada tindakan. Tapi tak ada tindakan. Kitalah macam Yusof kata, kadang-kadang Datuk pun sendiri kata, kadang-kadang sarang tabuan tu kena dijolok. Hmm. Untuk kita dapat apa tu? Ibu dia keluar. Tabuan keluar. Tabuannya. Kita dapat dia punya inti dia. Hmm. Kan? Jadi kalau tak ada kami ni, saya nak cakap lah. Kalau tak ada Persatuan Pengguna Saham Malaysia yang nak membela nasib pengguna. Siapa lagi? Ada tak badan-badan yang nak membela nasib pengguna ni? Saya nak bagi Tok Ki jawab. Yang persoalan tadi, okay. Ustaz dah jawab penuh berhemah, okay. Dan menceritakan bagaimana keadaan mangsa yang datang dengan perut beberapa bulan mengandung kan, itu. Ini satu perkara yang kadang-kadang kita tak boleh fikirkan bahawa dia berhadapan dengan satu masalah yang sukar untuk dirungkai. Pemanggil tadi sebut, Cik Yusof tadi, tak setuju dengan tindakan yang dianggap menceroboh, ada jalan lain, buat report polis sebagainya. Toki ya, nampak dah lama. Okey. Kita pun kalau sebulan, kita pun tak cakap apalah. Yeah. Tapi kita juga, mungkin ini bukan contoh yang terbaik. Mm. Contohnya, kita nak menyelamatkan orang kemalangan. Okay. Kita bawa kereta. Mm. Kat situ kata 60 km sejam. Mm. Bolehlah kita memang law abiding citizen, kita bawa 60 km sejam. 60 km sejam. Pasal kita tak nak kena saman. Mm. Dan tapi saya rasa, kalau kita bawa mangsa tu dalam keadaan yang cedera teruk. Hmm. Lepas tu polis tak tahan. Hmm. Saya rasa polis kata tak apalah, kau pergilah. Hmm. Pasal tengok keadaan, keperluan. Tengok keperluan pada kita kan. Keperluan. Itu. Maknanya kita bukan ambil kesempatan. Hmm. Dan benda ini kita lihat kalau beratus jadi bankrupt, pasal tempoh tu dah bank ni 3 bulan dia dah blacklist dah. Sebulan tu pun dah masuk si Chris semua sekali. Jadi kita melihat keadaan dan membantu. Dan begitu ramai pegawai kerajaan, kita harap niatlah. Kalau orang tak setuju juga, maknanya mungkin ada cara lebih baik, tapi tak nampak caranya lagi. Itu mungkin tolong dia boleh cadang. Bagi cadangan lah. Bagi cadangan. Apa yang kaedah yang lebih baik? Macam contohnya, kita deal dengan Along. Hmm. Beribu deal dengan Along. Habis buat siapa? PPIM ni apa? Nak sebut tak payah deal lah. Kau pinjam duit, kau tanggung lah. Contohnya. Betul. Siapa suruh kau pinjam? Jadi kita pun siapa tak payah. Siapa nak bela dia pula? Siapa nak bela? Jadi kadang-kadang orang kata, kesian ke Along tu. Hmm. Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Jadi, saya nak pergi kepada soalan yang kedua. Dr. Nizam kata tadi, ada persamaan pajak barang mahal dengan... Dia lain. Kes ini lain. Kes ini, contohnya saya bekerja. Tiba-tiba saya dapat VSS. Ini satu contoh ya. Jadi kereta saya daripada gaji saya mungkin daripada RM7,000, jadi kosong gaji. Jadi saya tak mampu nak bayar kereta ni. Saya boleh serah pada bank. Bank pun kadang-kadang biasa. Bank jual. Tiba-tiba kereta yang nilainya, kata, ini biasa berlaku ya. Nilai kereta RM50,000, lelong RM30,000. Atau lelong 20. Pasal baru ni ada kereta kawan saya, Mercedes Station Wagon. RM6,000 pun jual. Jadi kereta tu, kereta biasa pun kita tengok RM5,000-RM60,000. Jadi terjadi benda macam ni. Jadi, bila saya tak ada duit, pilihan saya serah pada bank ataupun saya jual. Jual tengok harga jual RM60. Dekat bank ada lagi RM70. Masya Allah. Jadi nak buat macam mana? Ataupun, okey. Tak ada pilihan. Ada orang kata, kau bagilah kereta kat aku, aku bayar, aku bagi kau RM2,000. Memang dia salah, tapi dia pun cuba melepaskan diri dia daripada keadaan sedemikian. Jadi akhirnya kita terkena, pasal kita salah lah tu. Jadi tak timbul soal dengan pajak gadai ke tidak. Maknanya dia nak menyelamatkan keadaan ataupun mencari ruang untuk mendapat sedikit keuntungan dari dalam keadaan ekonomi yang agak tertekan lah. Yeah. Jadi ini hakikat dia. Dan saya rasa lah, mungkinlah salah. Tapi
kadang-kadang justifikasi dia. Pasal mahkamah pun kadang-kadang dalam keadaan tertentu dia kes yang sama, keputusan lain. Keputusannya lain. Hmm. Melihat keadaan, spirit undang-undang itu sendiri. Betul. Maknanya kita kena dia punya apa dipanggil kesesuaian tu. Spirit itulah, roh. Roh, roh undang-undang itu bukan kita ni tak nak komen pasal undang-undang, tapi maksud Tok Ki dalam keadaan tertentu, macam Tok Ki cakap tadilah, dalam keadaan tertentu saya rasa kalau kita sakit perut pun bawa kereta laju. Kadang-kadang polis saya selepas juga. Pasal tidak nanti kan. Betul lah. Terbarai pula kan. Betul juga. Dia ambil kira keadaan tu. Ambil kira keadaan. Tolak ansur tu ada. Tolak ansur itu ada. Jadi untuk matlamat yang lebih baik. Berbandingkan dengan okey pasal orang tu katakan merompak. Tapi kita ni tak buat apa-apa. Pasal kita yang mudah je kita tak berani. Nombor dua, mungkin kita kata kalau kita tangkap nanti kan kita pula dipersalahkan. Jadi kita kena timbang lah kalau orang dah rompak rumah kita, kita tunggu. Boleh, tak ada masalah. Tak saya tahu, kita tak salah. Kalau orang dah rompak kita, kita diam je pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau kita mungkin tahap lebih tinggi, kita mungkin dapat melindungi keluarga kita. Betul lah. Jadi terpulang pada kita. Kalau kita nak buat, kita rasa kita boleh buat, kita dapat pahala, kita buat. Baik, Yusof. Yang pertama, Yusof macam terdiam. Dia kerjasama, using tu. Dia using. yang pertama, kerjasama dengan pihak polis pada operasi itu. Saya tak tahu. Yang kedua, ada tak selepas ini lagi tempat-tempat yang dalam pengetahuan Usut? Usut jangan jawab sekarang. Kerana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, Skim Pajakan Kereta bersama dengan Tok Ki, Yusof dan juga Ustaz Halim. Kita bincang selepas ini. Nine Eleven menampilkan pelbagai segmen menarik khas buat anda. Saksikan 9-11 setiap Isnin hingga Jumaat, 9 pagi. Hanya di Bernama News Channel. Informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan Buletin Bernama hanya di Bernama News Channel. Baik, terima kasih. Ruang yang terbatas ini saya bagi kepada Yusof. Yang pertama, saya nak tahu kerjasama dengan pihak polis pada hari itu dan hari-hari mendatang ni. Yang kedua, ada lagi tak aduan tempat-tempat lain yang... Okey, silakan. Yalah, kita
InsyaAllah lah kalau pihak polis nak bekerjasama, kita alu-alu. Kalau sebenarnya kita memang nak minta bantuan pihak polis. Sebab polis yang melindungi kita. Jadi, jangan anggap kita musuh lah. Tolonglah. Jangan anggap kita musuh. Jangan bermasam muka dengan kita. Jangan beri tomahan pada kita. Sebab kita memang nak bantu. Nak kurangkan kerja polis. Dan kadang-kadang bila kita minta kerjasama tu, minta tolong. Saya minta tolong daripada Tarjah IGP. Arahkanlah supaya Balai Polis Daerah Kajang dengan Serdang ni supaya bekerjasama dengan kita. Kita memang pandang tinggi pada polis. Dan mungkin ni memang kita terima banyak aduan. Tadi pun sebelum saya sampai sini yang menyebabkan saya lewat, ada lima orang lagi apa ni kereta yang dia pajak pada AJR dan juga dua orang penyewa datang tadi. Alhamdulillah kita dapat pulangkan balik 3 biji kereta. Lepas tu yang pemajak, yang penyewa pula dia dah dapat pemajak bayar bagi pada pemajak, pemajak pula sewa pada orang sampai puluhan ribu dan macam-macam. Jadi benda ni tak boleh habis kat sini. Sebenarnya kita memohon dan kita menyeru kepada polis Diraja Malaysia supaya hari ini arahkan mereka. Arahkan mereka, kita akan hantar list, arahkan mereka supaya pulang balik kereta kepada bank. Dan arahkan semua apa ni owner kereta supaya ambil kereta balik dekat bank. Lebih mudah kalau nak cari satu persatu. Saya tak mungkin boleh berhenti kat sini. Sebab aduan terus aduan telah dibuat dan saya memang nak kena buat sebab semua macam ustaz kata menangis, mengandung isteri, macam-macam nak bercerai-berai pun ada. Pasal abanglah ni suruh sangat pergi beli hantar kat orang ni macam-macam. Jadi sekarang ni kita tak mungkin berhenti kat sini. Kita akan teruskan. Jadi kalau polis betul-betul nak bantu kami, nak bantu pengadu, nak bantu mangsa yang teraniaya ni, setiap citizen dengan netizen kat luar sini mengharapkan ni, mengharapkan sangat polis Diraja Malaysia supaya tangkap ni Datuk Kabi ni. Datuk Kabi ni panggil dan suruh dia pulangkan semua kereta kepada bank. Dan hari ini semua mangsa, 500 orang mangsa, 1,500 biji kereta, tak nak sebarang tuntutan ataupun pampasan. Tak ada. Dia tak dia nak pengganti rugi. Dia kata 7 bulan tak bayar ke 1 tahun pun tak apa. Saya bayar, dia kata tuan. Yang penting nama saya tak blacklist. Ni nak pergi umrah, nak pergi haji semua tak boleh. Dan tolonglah kan. Kita kesal lah, sedih, kecewa. Tapi nak buat macam mana kan, kita ni orang kecil. Orang kecil. Dan kita nak minta tolong. Nak minta tolong sangat kepada Polis Diraja Malaysia bantu kita. Dan saya sanggup untuk bekerjasama dari segi segala aspek. Kita akan pergi. Bukan nak katakan penat, tapi sebenarnya bila tengok saya penat, bukan penat nak pergi buat pergi bantu mangsa, tak penat tengok keadaan muka mangsa, cara tititan mangsa dengan komen dia orang, dengan dia orang kata kenapa. Dan hari ini kalau polis Diraja Malaysia nak bersihkan nama disebabkan satu ni punya masalah anggota ni, nak bersihkan seluruh Polis Diraja Malaysia, arahkan dia. Dan pastinya penjenayah ni dia tahu kat mana lubang dia letak emas. Betul. Dia tahu kat mana lubang letak emas. Belum pernah lagi penjenayah dia letak emas, dia lupa. Baik, tak, belum tapi pernah. Ada juga taklah, kita besar nak lupa. Tak, maksudnya dia tahu dekat mana dia letak. Serahkan. Dan hari itu saya nak jelaskan sedikit lagi kenapa towing tu dengar nak kena tahu. Dah lah mereka dizalimi, mereka dianiaya. Kos towing seorang pada mulanya orang nak charge RM250. Kita minta tolong RM150, tolonglah bantu. 55 biji kereta kali dengan 150 sampai hari ini yang baru datang bayar towing pada kita baru 2000 lebih dan kita yang bayar 5,000 lebih semalam. Baru semalam bayar. Baru kita pun kumpul duit, kita tak ada duit. Baru kita bayar. Jadi nak bagi tahu hari ini, PPIM dalam mana dah apa-apa. Kita rugi. Tapi tak apa. Kita percaya macam tu kita ada Allah bagi, ada orang bantu dan sebagainya. Mungkinlah kita tak tahu sumbangan dan sebagainya. Tapi nak cerita hari ini, dah lah mereka dizalimi. Kalau orang bagi kunci itu, boleh tak diorang bawa balik kereta? Boleh. 10 minit tak berlaku buka pagar, tutup pagar, tak berlaku. Tak berlaku pergi belah, tak berlaku. Jadi sekarang ni, nak key dia, orang kata key word dia dekat tu, dekat Datuk Kabi. Dia bagi kunci, selesai 1,500 kereta ni. Selesai. Dia hantar ke bank, selesai. Baik. Itu saja. Ustaz, kita ada perkara-perkara tertentu apabila orang berlaku kejam pada kita. Kita ambil zaman Rasulullah mungkin. Ustaz ada cerita sikit. Mungkin kita boleh nak bandingkan dengan apa yang berlaku ni, Ustaz? Baik. Saya di Persatuan Pengurusan Malaysia, mungkin Toki, Yusuf Azmi dan lain-lain. Kita ni sebenarnya, saya cakap terus terang, kita ni tak adalah harta berjuta-juta. Kita tak ada tanah bereka-reka. Kita tak ada emas belian, tak ada. Tapi kita ada tulang empat kerat. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dan mungkin kami ni dah bernazar. Mungkin nazar dan
kami dah bermohon kepada Allah SWT, kami nak infakkan apa yang ada daripada hujung rambut sampailah hujung kaki untuk umat Rasulullah SAW. Sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini, isu ini sebenarnya bukan mengembirakan kami dan bukanlah merupakan kejayaan yang besar. Tapi benda ni membuat kami tidak gembira. Faham tak? Benda ni membuat kami tidak gembira sebab apa? Sebab bila dah banyak, bila kita dah buat, benda ni dah jadi besar, makin banyak lagi pula yang datang kepada kita mengadu. Jadi bila banyak yang datang kepada kita mengadu, banyak masalah, masalah kita nak selesaikan. Jadi bukanlah kita happy, tapi kita jadi lagi macam runsing. Kita jadi runsing. Cuma mungkin Toki, mungkin Yusom dan mungkin saya sendiri, saya melihat, saya nak ambil tauladan sedikit daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan dulu, bagaimana dia membantu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika di pasar Madinah tu orang menjual barang dengan harga yang tinggi. Orang-orang Yahudi menguasai pasar Madinah. Menguasai pasar Madinah, dan orang Yahudi ni menjual barang kepada umat Islam dengan harga yang tinggi. Jadi umat Islam ni terbeban. Umat Islam ni teraniaya. Sebab apa? Sebab orang Yahudi bila berurusan dengan orang Yahudi harganya sama. Tapi bila dengan orang Islam harganya tinggi. Jadi bila sampai kepada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan Sayyidina Uthman. Sebab tu saya cakap, saya, Cik Yusof dan semua aktivis di Persatuan Muslim Malaysia bukan ada harta yang banyak, tapi kita ada tuan lampak gerak yang kita cuba nak infakkan kepada Allah Subhanahu taala. Sayyidina Uthman dia ada harta yang banyak, dia infakkan kepada Allah Subhanahu taala, dan daripada infak itulah Sayyidina Uthman diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman kata, "Ya Uthman, sesungguhnya Allah Subhanahu taala mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan mengampunkan dosa kamu yang akan datang." Maknanya macam maksum atas sebab infak yang dilakukan. Jadi bila berlaku benda tu di pasar tu, umat Islam tertindas. Jadi Sayyidina Uthman ni punya bagus, Sayyidina Uthman ni dia mengarahkan 3000 pekerja dan 3000 ekor unta pergi ke Mekah untuk ambil barang ataupun nak beli barang, bawa ke Madinah untuk keperluan harian umat Islam. Faham tak? Kita tak mampu buat macam itu, tapi kalau kita ceroboh sikit-sikit tu mampulah. Itulah kita tak mampu. Terdesaklah. Kalau orang datang tolong saya kena tipu kereta, kita tak mampu untuk adakan kereta. Kita mampu untuk ambil balik kereta dia. Macam Sayyidina Uthman, dia mampu buat perkara tu. Pasal dia harta banyak. Jadi bila dia banyak harta, dia 3000 ekor unta tu tadi bawa balik ke Madinah, sampai ke kawasan Madinah, dekat pintu Madinah, dihalang oleh orang Yahudi. Cerita ni menarik ni. Simpanlah dalam hati, simpanlah dalam akal supaya kita boleh membantu. Just minute, Ustaz. Okay. Seminit lagi. Baik, jadi sampai orang Yahudi tu dekat orang Yahudi kat situ menahan. Dia kata, "Ni milik siapa ni?" Dia kata, "Ini adalah miliknya Uthman." Jadi dia kata, "Untuk apa?" Dia kata, "Nak berdagang kat dalam." Dia orang panggil Uthman, Jadi Uthman datang, orang Yahudi tu tawarkan kepada Uthman, "Wahai Uthman, engkau tak payah berdagang kat dalam, aku beli semua ni, barang-barang kau ni 3000, semua aku beli secara tunai, dan kau tak perlu meniaga dengan dua kali lipat keuntungan." Sayyidina Uthman kata, "Tak, aku tak nak jual." Dia kata, "Okey, baik, aku tawarkan 3 kali lipat, tak nak jual." 4 kali lipat, tak nak jual. Kalau kita 4 kali lipat, insya-Allah jalan. Dah sekali berlipat-lipat dah. Berlipat-lipat kita dah kira dah begini dia. Jadi kita, Sayyidina Uthman kata, "Tak." Lepas tu Sayyidina Uthman, ada seorang lagi orang kaya Yahudi, dia kata, "Okey, kalau di situ tak ada lagi orang yang mampu boleh tawarkan kepada kamu melainkan aku." Berapa? Sayyidina Uthman kata, "Berapa? Aku tawarkan kamu 5 kali lipat keuntungan." Uthman kata, "Tak, aku tak nak jual." Terduduk orang tu. Jadi Sayyidina Uthman kata, "Kalau tak ada lagi siapa-siapa nak tawar, tak ada." Bila tak ada, panggillah orang Madinah, orang Islam, datang ke sini ambil barang secara percuma. Lagi dia terduduk. Baik, terima kasih Ustaz. Tazkirah yang cukup baik di penghujung. Jadi Toki, saya rasa part 2 kita akan adakan balik. InsyaAllah. Selepas perkara ini dapat kita selesaikan secara bijaksana. Terima kasih kepada para penonton dan juga pada penonton yang bersama kita di live TV ini dan juga di Facebook. Nampaknya terlalu ribu-ribu. Juta-juta. Ramai-ramai. Terlalu ramai. Terima kasih diucapkan kerana memberi kesempatan kepada kami untuk kita sama-sama menyaksikan skim pajakan kereta yang menimbulkan kontroversi baru-baru ini demi keadilan kepada semua pengguna. Terima kasih Tok Ki, terima kasih Yusof. Selamat berjuang. Terima kasih Ustaz. Terus doa, kita minta para penonton berdoa untuk kejayaan. Mudah-mudahan kerja kita dipermudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Perkongsian laporan antara Bernama News Channel dan Antara TV. Paparan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia-Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur setiap Isnin 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Anda mau. Antara laporan utama buletin Bernama waktu ini, Mukhris akui bapanya berhasrat jatuhkan Najib. Juga SPRM buka kertas siasatan berhubung pembelian hotel di London. Assalamualaikum dan selamat bersama Dato' Afiq Isah. Bekas Menteri Besar Kedah Dato' Sri Mukhris Tun Dr. Mahathir mengaku bapanya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai rancangan untuk menjatuhkan Dato' Sri Najib Terazak sebagai Perdana Menteri. Dato' Sri Mukhris, 52 tahun dan juga Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM berkata perkara tersebut telah diketahui umum khususnya rakyat Malaysia dan ia tersebar di media sosial dan media arus perdana. Datuk Sri Mukhris memberi keterangan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Khamis. Beliau menjawab pertanyaan peguam Datuk Sri Jahabirdin Muhammad Yunus dalam pemeriksaan balas perbicaraan kes saman fitnah di Falkan Datuk Sri Mukhris terhadap setiausaha akhbar kepada Perdana Menteri Datuk Sri Tengku Sharifuddin Tengku Ahmad selaku defendant. Di soal peguam itu sama ada beliau bersetuju adanya komplot antara Tun Dr. Mahathir yang merupakan bekas Perdana Menteri dengan Tan Sri Muhyiddin untuk menjatuhkan Datuk Sri Najib. Datuk Sri Mukhris mengakui bapanya dan Tan Sri Muhyiddin mempunyai tujuan serupa. Datuk Sri Mukhris yang merupakan plaintif dalam kes saman itu mengaku bertanding jawatan Net Presiden UMNO semasa masih bersama parti itu. Terbersetuju dengan cadangan Datuk Sri Jahabirdin bahawa dalam politik UMNO, jawatan Net Presiden adalah penting yang dianggap sebagai kunci untuk menjadi Perdana Menteri. Anggota Dewan Undangan Negeri Kawasan Air Hitam Kedah itu berkata beliau tiada niat menjadi Perdana Menteri semasa bertanding jawatan Net Presiden UMNO itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim itu bersambung Jumaat. Suruhanjaya Pencegara Suam Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung pembelian sebuah hotel 4 bintang di Kensington, London oleh Felda Investment Corporation FIC antara tahun 2013 dan 2015. SPRM berkata berdasarkan siasatan awal, FIC dipercayai membeli hotel berkenaan dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga asal sehingga mengakibatkan FIC mengalami kerugian jutaan ringgit. Menurut kenyataan SPRM pada Jumaat, siasatan terperinci akan dijalankan bagi mengenal pasti sama ada wujudnya unsur rasuah dan salah guna kuasa dalam proses pembelian hotel tersebut. Pasukan penyiasatan SPRM mengambil dokumen berkaitan pembelian hotel berkenaan dan kini dalam proses meneliti kesemua maklumat yang diperoleh. Menurut SPRM, beberapa orang saksi penting akan turut dipanggil dalam masa terdekat bagi tujuan merakam percakapan untuk mendapatkan maklumat serta bukti yang kukuh sebelum tindakan lanjut diambil. Arahan membuka kertas siasatan itu dikeluarkan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Zulkifli Ahmad, susulan maklumat terbaru yang diperoleh berhubung pembelian hotel berkenaan.